Hingga hari ketika pencarian penumpang KM Cahya Arafah yang tenggelam di perairan Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, terus diperluas. Tim SAR gabungan dibantu oleh masyarakat menyisir area tenggelamnya kapal KM Cahya Arafah. Meski area pencarian sudah diperluas oleh tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polairut, KPLP, dan BPBD Halmahera Selatan, namun hingga kemarin belum juga membuahkan hasil. 13 penumpang KM Cahya Arafah belum juga ditemukan. Tim SAR gabungan tetap akan terus melakukan operasi pencarian hingga hari ke-7. Penyisiran dengan menggunakan rig berupa sea radar, berupa perahu karet, dan berupa speed. Saat ini dengan radius pencarian kurang lebih sekitar 30 nautical mile. Tim SAR gabungan terus melakukan pemantauan visual meski di malam hari. Sementara KM Padu Dewanta dijadikan posko di perairan.